warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Alhamdulillah. Hari ini teman-teman belajar di rumah dulu. Kita mau belajar temanya tentang guruku. Masih semangat teman-teman? Nah, kita mau belajar tentang menulis alamat teman-teman di rumah. Nanti bisa menulis di buku ya, boleh sama bunda, boleh sama ayah. Jangan lupa teman-teman tetap sholat 5 waktu, mengulang hafalannya di rumah, dan cuci tangan. Teman-teman sudah bisa cara mencuci tangannya? Nanti ada videonya untuk mencuci tangan di rumah. Bismillah. Ra, udah cuci tangan belum? Tangan kotor itu kan banyak kumannya. Huh? Nanti sakit perut loh. Enak. Banyak mainan. Lucu-lucu. Rara. Iya. Kuma. Ih, sana-sana. Sana. Jangan. Hah? Ih, Kanusa. Kenapa ini? Kenapa sayang? Kanusa jahil. Godain Rara terus, Uma. Enggak, Uma. Kanusa cuma ngingetin. Kalau makan jangan lupa cuci tangan. Soalnya kan banyak kuman. Boong. Ada hadisnya juga kan, Uma? Betul, Nusa. Karena Islam juga mengutamakan kebersihan. Oh. Dalam hadis riwayat Muslim 223, kesucian separuh dari iman. Oh, emang gitu ya, Uma? Uma, Rara takut sama kuman. Kuman? Kalau Uma nggak takut, Ra. Hah? Karena Uma punya cara ampuh untuk lawan kuman. Uma, ajarin Rara dong, biar bisa lawan kuman. Oke. Cuci telapak tangan, cuci punggung tangan, kas sela-sela jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kuku-kuku lalu bilas. Keringkan dengan handuk atau tisu. Cuci-cuci-cuci tanganmu. Wah, tangan Rara jadi bersih. Uma hebat. Sekarang Rara gak takut lagi sama kuman. Nah, sekarang bersih kan? Suara apa suara itu? Suara apa ya? Tuh? Kanusa ya. Maaf, Nusa lapar. Yuk kita makan malam, Uma. Ayo. Eits, tunggu dulu. Kanusa mau makan bareng kuman. Cuci tangan dulu pakai sabun, Kak. Oh, iya. Pastinya. Ya. Sudah lihat teman-teman videonya cuci tangan? Nanti teman-teman boleh cuci tangan setiap habis melakukan kegiatan. Cuci tangan di rumah pakai sabun ya. Selamat belajar teman-teman. Soli-soliha selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.